Jumpa lagi dengan saya, Ibu Yusuf, dalam video pembelajaran kali ini yang merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Pembahasan kali ini tentang kelas Dicotyledonae atau Magnoliophyta, terutama merupakan subkelas dari Apetalae atau Monocladidae. Pada mata kuliah petani tumbuhan tinggi yang diampu oleh saya sendiri. Kita lanjutkan, kita akan membahas secara tuntas dari subkelas Apetalae. Ciri-ciri daripada kelas subkelas Apetalae. Pertama, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Apetalae. Apetalae berasal dari dua kata, yaitu A yang artinya adalah tidak atau tanpa, dan Petalae. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Apetalae adalah tumbuhan yang tidak memiliki daun. Kita bahas lebih dalam lagi ciri-ciri dari subkelas Apetalae. Yang pertama, tanaman ini kebanyakan berupa pohon, yang mana pohon adalah tumbuhan yang bertumbuh kayu dan dia memiliki cabang. Ciri yang kedua, bunganya, bunga berkelamin tunggal atau biasa disebut uniseksualis, yang mana artinya adalah jika ada pada bunga hanya terdapat salah satu dari kedua macam alat kelaminnya. Seperti misal, alat kelamin pada satu bunga tersebut hanya terdapat cairan satu. Ciri selanjutnya yaitu proses penyerbukan dilakukan secara anaerobik dan jarang dilakukan secara aerobik. Kita harus ketahui dulu ini adalah penyerbukan yang dibantu dengan bentuk, sedangkan entogami adalah yang dibantu dengan bentuk. Dan ciri yang terakhir, tidak terdapat hiasan bunga. Tidak ada perhiasan bunga meliputi kalix atau disebut dengan kelopak bunga, istilah lain adalah sepal, dan tidak memiliki corolla, biasa disebut mahkota bunga, atau istilah lainnya adalah petal atau petalah. Walaupun ada hiasan bunga, hanya terdapat pada suku dari Corvin Lanciae. Klasifikasi subkelas dari Apetalae. Anak kelas dari Apetalae ini terbagi menjadi 12 ordo atau biasa disebut bangsa dan 32 familia atau suku. Yang pertama adalah ordo Casuarinales dengan satu famili yaitu Casuarinaceae. Ordo yang kedua adalah Phagales dengan dua famili yaitu famili Batulaceae dan famili Phagaceae. Ordo yang ketiga adalah Miracales dengan satu famili yaitu famili Miraceae. Ordo yang keempat adalah Junglandales dengan satu famili yaitu Junglandaceae. Ordo yang kelima yaitu Salicales dengan satu famili yaitu Salicaceae. Ordo yang keenam adalah Urticales dengan empat famili yaitu Moraceae, Canadiaceae, Ulmaceae, dan Urticaceae. Ordo yang ketujuh adalah ordo Piperales dengan tiga famili yaitu Piperaceae, Saururaceae, dan Cholanthaceae. Ordo yang kedelapan adalah ordo Protoales dengan satu famili yaitu Proteaceae. Ordo kesembilan adalah Santales dengan empat famili yaitu Santalaceae,
Atlantaceae, Balanoporaceae, dan Cinnamoreaceae. Ordo ke-11, 10 adalah Polygonales. Ordo ke-11 adalah Chiropilales, dan ordo yang ke-12 adalah Euporpiales. Untuk hari ini kita hanya membahas 7 ordo saja. Kita membahas pertama adalah ordo Casuarinales. Bangsa atau ordo Casuarinales ini terdiri dari satu suku, yaitu Casuarinaceae, dengan ciri-ciri sebagai berikut: pohon dengan batang berkayu, cabang-cabang yang muda berwarna hijau, memiliki ranting berjarum dengan ruas-ruas berkuku jelas. Habitusnya ada di dataran tinggi. Ciri yang kedua adalah daun-daun reduksi atau berukuran kecil menjadi sebuah seperti selaput kecil dan tersusun berkarang. Ciri yang selanjutnya adalah bunga berkelamin tunggal. Bunga jantan berupa benang sari yang tersusun berkarang menyerupai bulir pada ujung-ujung cabang yang panjang. Terdiri atas satu benang sari yang terbelah-belah dengan dua daun hiasan bunga yang kecil dan dua daun pelindung yang terbelah. Sedangkan bunga betina dalam rangkaian berbentuk bongkol pada cabang-cabang yang pendek tanpa hiasan bunga dengan dua daun. Ciri yang selanjutnya adalah dari suku Casuarinales adalah penyerbukan dilakukan secara anogami dengan bantuan angin. Pembuahan secara kalazagami, yaitu masuknya sperma ke dalam kandung lembaga melalui kalaza. Kalaza merupakan bagian dasar dari ovuli, tempat terkaitnya tali pusat pada tumbuhan tinggi. Ciri selanjutnya adalah bakal buah terdiri atas dua daun buah beruang dua. Dari dua ruang itu hanya satu yang berkembang, yang lainnya berisi dua bakal biji. Dari kedua bakal biji itu pun biasanya yang satu akan mati. Ciri selanjutnya adalah buah burung yang bersayap dan diselubungi oleh dua daun pelindungnya yang bakal biji memiliki dua selaput. Suku ini hanya terdiri atas satu marga dengan kurang lebih 40 jenis. Contohnya adalah Casuaria equisetifolia atau cemara laut tumbuh di padang pasir, atau Casuarina jumhuhniana yaitu cemara laut. Selanjutnya kita membahas tentang ordo Phagales. Terdiri dari dua suku. Suku yang pertama adalah Betulaceae dengan ciri-ciri sebagai berikut. Termasuk pohon atau perdu dengan daun tunggal yang tersebar dan ada bekas daun. Ciri selanjutnya bunga berjemuk berkelamin tunggal dan merupakan tumbuhan berupa satu. Hiasan bunga tidak ada, hanya berupa tenda bunga yang kecil dengan berbilangan kelipatan 4, bebas dan berlepatan satu sama lainnya. Buahnya merupakan buah keras dengan satu biji tanpa endosperm serta daun pelindung pada pertumbuhan buah membesar seperti sayap. Suku ini terdiri dari 6 genus dengan kurang lebih 100 jenis yang tersebar di sekitar Katulistiwa. Spesiesnya ada kurang lebih 100 jenis dengan 6 genus, yaitu ada Betula, ada Alnus, ada Carpinus, dan Ostria, dan Corylus. Ini adalah genus-genus dari ordo Phagales. Suku yang kedua dari ordo Phagales adalah suku Phagaceae.
dengan ciri-ciri sebagai berikut. Secara umum, ciri-ciri ini hampir sama atau sama persis dengan famili sebelumnya, yaitu Betulaceae. Namun, yang membedakannya adalah dalam buahnya, buah termasuk buah kering dengan satu biji tanpa endosperm berbentuk seperti mangkuk. Selanjutnya, ciri suku ini terdapat 6 marga dengan kurang lebih 500 jenis yang tersebar di daerah iklim sedang dan tropik, tetapi tidak terdapat di Afrika. Marga tersebut diantaranya adalah Castanea, Falcus, dan Perchus. Ini adalah contoh spesies daripada suku daripada Betulaceae dan suku Ordaceae. Ordo selanjutnya, yaitu ordo yang ketiga, kita membahas tentang Ordo Salicales. Terdiri dari satu suku, yaitu Salicaceae, dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pohon dengan batang berkayu, dengan daun-daun tunggal bersebar. Bunga berkelamin tunggal, namun berumah dua, atau biasa disebut dioecious. Buahnya termasuk buah kendaga yang membuka dengan buah kantung. Biji berukuran sangat kecil dengan sebekas rambut yang tumbuh dari tali pusatnya dengan endosperma sedikit atau bahkan tidak ada. Terdiri atas dua marga dengan kurang lebih 330 jenis yang tersebar di daerah iklim sedang di belahan utara bumi dengan beberapa jenis di daerah tropika. Contoh dari genusnya adalah Populus dan Salix. Ini adalah salah satu contoh tanaman dari Populus nigra dan Salix alba. Ordo yang keempat adalah Ordo Piperales. Bangsa Piperales terdiri dari tiga suku, Piperaceae, Sauraceae, dan Polantaceae. Namun, yang menjadi pembahasan kita hanya suku Piperaceae dengan ciri-ciri sebagai berikut. Ternak berkayu seringkali memanjat dengan menggunakan alat pelekat. Daun tunggal berbentuk jantung, duduk daun tersebar dengan atau tanpa daun tumbuh. Bunga majemuk, benang sari terdiri dari 1-10, putik berjumlah 1-6, umumnya atau kebanyakan adalah kelipatan 3. Kepala putik terdiri dari 1-6, beruang 1 dengan 1 batal biji. Buahnya buah batu atau buah bunyi dengan endosperm dan peridsperm. Suku Piperaceae terdiri dari 10 marga kurang lebih 1.300 jenis hidup yang hidup di daerah tropika. Contoh spesiesnya adalah Piper Beetle, Piper Nigrum, dan sejenisnya. Ini adalah contoh salah satu spesies dari Piperales dari suku Piperaceae adalah Piper Beetle atau biasa kita kenal dengan tanaman sirih. Ordo selanjutnya yaitu Ordo Santalales. Bangsa Santalales terdiri dari 4 suku yaitu Santalaceae, Lorantaceae, Balanoparaceae, dan Cinomoriaceae. Suku Santalales dengan ciri-ciri sebagai berikut. Ternak termasuk perdu atau tumbuhan dengan taut tunggal yang tersebar berhadapan. Berukuran sangat kecil, bunganya berkelamin tunggal. Duduk bunga di ketiak daun, terpisah, ada juga yang berkelompok. Kelopak menyerupai mahkota. Kelopak seringkali menyerupai mahkota, bahkan tidak ada sama sekali. Buahnya buah keras atau buah batu dengan satu biji tanpa kulit biji. Endosperm besar dan berdaging dan berkembangnya kecil. Suku ini terdapat kurang lebih 30 marga dengan 400 jenis yang hidup di daerah tropika. Ini adalah salah satu contoh
tanaman dari ordo Santalales dengan suku Santalaceae, yaitu Santalum album. So, kita biasa mengenalnya dengan tanaman cendana yang banyak terdapat di Nusa Tenggara Timur. Tanaman ini adalah salah satu tanaman kebanggaan dari Nusa Tenggara. Suku selanjutnya yang dibahas adalah Ordo Parhynophyllales. Terdiri dari 9 suku atau famili. Suku yang pertama adalah Xenopodiaceae. Dengan ciri-ciri sebagai berikut. Ternak batang berkayu dengan daun tunggal tersebar berhadapan tanpa daun tumbuh. Bunga berukuran kecil berkelamin tunggal, tanda bunga pun tunggal. Suku ini meliputi kurang lebih 140 jenis dari kurang lebih 100 marga. Inilah contohnya, yaitu tanaman Betta vulgaris atau biasa kita dengan istilah gulabit. Suku yang kedua yang akan dibahas dari Ordo Parhynophyllales adalah suku Amaranthaceae dengan ciri-ciri sebagai berikut. Termasuk ternak berumur pendek dengan batang daun tunggal tersebar berhadapan dengan daun tumbuh. Bunga tumbuh di ketiak daun berbentuk rangkaian menyerupai bulir. Bakal buah menumpang beruang satu dengan satu bakal biji. Suku ini meliputi kurang lebih 850. Ini adalah salah satu contoh tanaman dari suku Amaranthaceae, yaitu salah satu tanaman Amaranthus spinosus atau biasa kita sebut dengan istilah bayam, dan ada istilah Celosia cristata atau biasa kita kenal dengan tanaman jengker ayam. Suku yang selanjutnya akan dibahas dari ordo ini adalah suku Cactaceae dengan ciri-ciri batang sukulen atau merupakan batang yang mengalami kelebaran, berdaging dan terdapat jaringan air dengan bentuk yang beragam, biasanya bulat, persegi, silinder dan lainnya. Daun-daun telah tereduksi menjadi duri-duri, jarang sekali terdapat daun-daun yang normal. Di dalam ketiak seringkali terdapat bekas rambut. Bunga lengkap dan besar, duduk di atas bantalan-bantalan daun. Hiasan bunga terdiri atas jumlah besar daun-daun hiasan bunga yang biasanya sukar dibedakan antara kompak dan bentukannya. Benang sari letaknya lebih rendah daripada putik, mempunyai satu tangkai putik bakal kuat lang tersusun atas beberapa daun buah beruang satu termasuk buah bumi dengan banyak biji. Ini adalah salah satu contoh dari suku Cactaceae, yaitu Caryogigantius atau biasa kita kenal dengan istilah kaktus. Suku yang keempat adalah Nyctaginaceae dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ternak berumur pendek dengan batang berkayu, daun tunggal tersebar berhadapan tanpa daun penumbuh. Bunga tersusun dalam kelompok kecil yang seringkali diselubungi oleh daun pelindung yang berwarna menarik. Hiasan bunga kadang menyerupai mahkota, berkelipatan lima, berlekatan satu sama lainnya, terdapat daun penumbuh, daun pembalut yang menyerupai kelopak. Buahnya buah kurung, dinding buah rapat dan berlekatan dengan kulit biji. Biji mempunyai peristem. Ini adalah salah satu contoh tanaman dari suku Nyctaginaceae, yaitu Myriabilis celapa. Dan ordo yang terakhir yang kita bahas adalah ordo Euphorbiales. Dengan jumlah 4 famili, ordo Euphorbiales dengan 4 famili, namun yang akan kita bahas hanya suku Euphorbiaceae. Ini salah satu contoh dari tanaman yaitu Euphorbiaceae.
dengan ciri-ciri termasuk tak pohon, tak nabi kayu dengan batang duri. Daunnya tunggal atau majemuk, duduknya tersebar atau berhadapan dengan penunggu yang seringkali menyerupai kelenjar. Bunga, bunga berkelamin tunggal, cuma satu atau dua dengan bentuk dan susunan yang beraneka rupa, ada yang tanpa hiasan bunga dan hiasan bunga tangkap atau tunggal. Biasanya berangkai dalam bunga majemuk yang berganda. Buah, buah biasanya buah kendaga yang kalau masak pecah menjadi tiga bagian buah. Ada 98 pula yang berupa buah bumi atau buah batu. Biji, biji dengan endosperm yang besar lembaga legalis. Sebagai tambahan, hampir semua bagian tumbuhan dari tumbuhan suku ini mengandung getah yang terdapat dalam saluran getah yang hanya terdiri atas satu sel saja. Contohnya adalah Euphorbia polymerina atau Euphorbia mirina. Terima kasih. Materi ini saya cukupkan sekian dari sub kelas Apotalae. Semoga bermanfaat materi ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.